Perkenalkan, nama saya Gilman, asesor pada Pusat Penilaian Kompetensi, dan hari ini kita sedang menyelenggarakan penilaian kompetensi bagi jabatan fungsional analis hukum. Untuk penilaian kompetensi analis hukum ini kita sedang berlangsung di hari kedua dan diikuti oleh peserta sejumlah 87 peserta dari berbagai macam kementerian, lembaga, dan pemerintah kota maupun kabupaten. Untuk hari ini kita melaksanakan tes teknis yang berupa pilihan ganda menggunakan aplikasi CBT. Setelah itu dilanjutkan dengan aplikasi tes potensi untuk mengetahui potensi para peserta. Dan di akhir kegiatan ada tes analisa kasus. Setelah itu nanti hasil akan kami berikan kepada BPHN untuk memberikan penilaian terakhir dalam impasing jabatan analis hukum. Kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh negeri yang menanti pembelajar.